Selamat datang kembali di channel 155. Jangan lupa di subscribe ya. Malam ini kita akan uji nyali, tepatnya di pertengahan sawah atau alas ya. Di sini saya sama teman saya kameramen, teman berdua. Malam ini kita akan uji nyali di sini. Coba ada apakah di sini, katanya di sini angker. Oke guys, kita telusuri hari ini juga, yuk. Tetap mengundi di sini ya guys ya. Itu apaan itu bro? Makanya itu, ini makhluk yang ada di sini. Aku takut bro. Baru kali ini langsung sosok penampakan. Ini dia bentuknya guys, seperti ini. Di sini ya, ini dia menunggu di pohon ini dan di sini tuh. Maaf ya mbak ya, di sini saya nggak mengganggu, di sini saya cuma ingin fakta atau hoax di sini katanya angker. Maaf ya mbak ya, percaya di sini niatnya di sini nggak mengganggu kok ya. Jelas ya teman saya. Ini mirip cengkeh variasi ini guys. Ini mau diapain ini ya? Ini agak aja. Yang penting dia kita nggak mengganggu. Ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Tempatnya di mana ya? Oke guys. Ini sosoknya sangat jelas. Oke. Oke kita pergi ya guys. Aku agak merinding ini guys. Disinilah. Kita pergi ya. Kita ke tempat lain aja ya. Tempat lain aja ya. Coba kita ke sana. Barangkali pernah ada. Tapi sesepuh di situ. Coba ya kita langsung ke sana aja. Gimana reaksinya? Oke, jangan lupa selalu subscribe channel 155 ya. Oke. Ini mau kemana ini bro? Mau ke sana. Oke. Itu lokasinya ada di tengah sawah atau ya, tepatnya di tengah sawah dan di tengah alas gitu aja, karena di sana juga ada alasnya, alasnya juga. Berarti panjang ya ini ya lokasinya, itu jalannya ya, panjang ya. Iya itu terlihat jelas itu bro, itu gerak-gerak bro. Ini aku digigit nyamuk ini bro. Nyamuk dada. Mana benar di sini banyak penghuninya ya, di sana tadi juga ada, di sini juga ada. Itu terlihat jelas bro itu bro. Itu tadi apa kepalanya di sana warnanya biru, mungkin lebih sepuh. Itu kepala, itu kepalanya merah ya bro itu. Iya, kepalanya merah-merah kok, sedikit abu-abu ya. Oke. Ini dia bentuknya. Jangan deket-deket bro. Hati-hati. Itu kalau nyosor bahaya itu kayaknya. Rindu sekali ya tempatnya. Kayak dingin. Ini dia penampakannya jelas. Ya. Itu pasti masih pakai kain yang sama itu ya. Sama tapi kepalanya sudah beda ya. Oke. Kita, kita bacain doa apa ya bro, biar kira-kira nggak mengganggu orang, kira-kira mengganggu orang nggak ya ini cuman dia menghuni di sini aja, nggak mengganggu kok ya.
sini aja. Oh, saya berarti penunggu pohon pisang ini ya? Iya. Di sebelahnya juga ada tepang kelapa. Oh, berarti suka penghuni kelapa juga, kelapa juga bisa, pohon pisang juga bisa. Ya, ini ya, pokoknya seperti ini. Oh, iya, iya. Ini pisangnya tinggal tiga itu, berarti sering dimakan sama makhluk makhluk. Oh, Allah, iya. Ini lagunya ini juga. Lagunya ini sering makan pisang ya, itu. Ini sosok kera mungkin ya. Mungkin kera bisa jadi. Tapi kok dia suka di pohon pisang kayak gini sampai pisangnya pun tinggal lima. Oh, iya. Tuh. Kapan ya kita mau ngapain itu, Bro? Dia kan di sini aja dulu dia, yang penting kita enggak mengganggu lah. Iya. Ini dia pemirsa sosoknya. Ya. Sangat jelas sekali ya. Kita lanjut lagi. Ini mau kemana lagi, Bro? Kita akan ke sana. Tadi kan di sini ada penampakan. Coba sekarang kita masuk ke sana aja. Oh iya. Cari suasana yang berbeda yang kiranya ada penghuninya. Ya. Dan tadi kan di sini. Ini kalau di sini kira-kira kok sudah enggak ada ya, Bro, ini ya, Bro? Kita mungkin sudah pergi. Kita kan enggak udah enggak ganggu. Dia langsung tempat kayak gitu. Ini di sana kita kan ada perumahan kosong. Ya. Pelan-pelan, Bro, ini kameramen agak takut ini, Bro. Iya. Di sini kita cuma berdua ya. Kita coba di sini, Bro. Biasanya kalau yang cengkeh-cengkeh variasi kayak gini sering ini kering ya. Anu ya. Ini kering. Gersang ini, Bro. Enggak ada. Ini kalau siang pasti agak sepi ya ini, Bro. Coba di sini ya. Ini aku takut lah, Bro, ini agak hawanya gimana ini ya. Aduh. Di mana, Bro? Aku enggak kelihatan, Bro. Di sini. Coba aku dibuka mata batinnya, mata. Oke. Sudah kelihatan. Loh, ini apa? Badan ya, di sini. Ini penghuni di sini ya. Ini kok awas. Itu ini. Ini sedikit menyerang ya. Hati-hati. Setengah badan di sini. Ini aku lihat gambar dulu, Bro. Ini kok mirip. Ya, ini penghuni setengah badan di sini ya. Hati-hati. Oke. Ini mirip kaki ya, Bro. Iya, setengah badan soalnya sampai bawah. Soalnya ini layaknya dipotong di sini. Ini dia. Gitu, berarti dulunya dipotong itu ya, Bro. Jadi seperti ini. Dan sosoknya seperti ini juga. Setengah badan ya. Coba ini lihat. Kita perjelas dulu ya, Bro. Ini tinggal apanya ini, Bro? Ini aja sampai pinggangnya. Oke. Kalau gitu. Kita biarkan saja, biarkan saja. Karena dia penghuni di sini, biarkan saja ya. Kita doain, Bro. Gimana, Bro? Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Amin. Ya kan di sini aja. Gitu. Nanti dia akan hilang sendiri. Kita mau lanjut kemana ya, Bro? Kita lanjut ke kalau di sana ditutup ya. Tadi ada penampakan di situ setengah badan doang. Oke. Kita sambil mencari situasi. Oke. Ini sudah jam berapa ya, Bro, ini? Kurang lebih jam 12 malaman ya ini, Bro. Jam 12 lah. Oke, sekian dulu malam ini. Saya tutup. Jangan lupa selalu subscribe channel 155 ya. Oke. Besok kita bikin tempat yang beda lagi, lokasi yang beda lagi, yang lebih ekstrim lagi. Oke. Kalau begitu saya pamit, saya Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.